Mengawali informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan dekat pusat perbelanjaan Gandaria City terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini membuat kendaraan motor yang nekat melintasi kawasan banjir menjadi mogok. Banjir di Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini kerap terjadi jika hujan deras turun. Hingga kini petugas dari sumber daya air wilayah Jakarta Selatan sedang menyedot banjir di jalan itu agar pengendara motor dan mobil bisa melintas. Banjir, lumayan selutut lah.